Pasang kancing jeans 100% berhasil. Kancing jeans cukup banyak ya guys variannya guys. Namun di sini aku punya dua varian yang sering aku pakai. Sebelah kanan kualitas biasa, sebelah kiri kualitas yang bagus. Kalau yang sebelah kanan ini yang ini nih. Ini pasangannya yang ada gerigi-nya ini, terus yang sebelah kiri yang kualitas agak bagus. Ini bentuknya seperti ini. Kalau dari material jelas lebih bagus, di harganya pun juga lebih mahal. Di sini aku pakai ini, tataan ini aku beli di Tokopedia. Ini akurat banget buat masang, dijamin nggak akan bengkok. Beli sepaket, isinya buahnya banget, termasuk alat pasang kancing, tag dan yang lain-lain. Nanti aku akan bikinkan juga tutorialnya. Terus link pembelian nanti akan aku cantumkan di deskripsi ya guys. Di sini kita juga butuh tang buat nyongkel bekas kancing yang masih nempel di kancing jeans tuh ya. Di celana jeans maksud saya. Terus juga butuh palu nanti buat masang kancingnya. Ini aku yakin kalian semua udah punya. Nah yang pertama aku akan pasang kancing yang ini dulu, yang kualitas biasa ya guys. Sebenarnya sama aja sih, cuman yang ini tak dulukan ya. Pertama kita bikin lubang dulu di celana pakai kapur, tepat di bekas kancingnya tadi, pakai gunting ya buat kasih lubang seperti ini. Lalu kita masukin kancingnya yang runcing itu, atau istilah jawanya yang lanangan. Oke, karena kurang gede aku lubangin lagi. Nah seperti ini. Lalu kita masukin yang kepalanya agak gede itu. Terus kita siapkan tataan. Terus kita malunya itu biasanya aku pakai pojokan bangku ya guys, di pojokan meja itu buat tandesan atau buat apa namanya, tataannya ya guys, agar lebih kuat. Nah tinggal kita pulau aja pelan-pelan agar nggak patah seperti ini, dan jadi. Nah gampang banget kan. Nah sudah kuat, pasti bisa. Nah sudah bisa dipakai lagi kan. Nah seperti ini, yang kualitas bagus, caranya juga sama seperti tadi, ikutin aja tutorialnya. Next tutorial lain silahkan simak di video-video aku yang lainnya ya guys.